Banyak orang beranggapan bahwa untuk memanfaatkan Chromebook, perangkat harus terhubung dengan jaringan internet. Faktanya, tidak selalu seperti itu. Berikut merupakan suasana pelaksanaan ujian digital di SMPN 2 Serawai yang memanfaatkan bantuan Chromebook dari pemerintah. Namun menariknya, pemanfaatan Chromebook ini tidak membutuhkan jaringan internet. Bisa. Di dalam Kitting Classroom terdapat software assessment yang disebut PTO. Cukup dengan menghubungkan Chromebook dengan Wi-Fi Kitting Classroom, ujian digital dengan memanfaatkan Chromebook tidak lagi membutuhkan jaringan internet. Pelaksanaan ujian digital biasanya dilakukan secara online dan membutuhkan jaringan internet. Hal tersebut bergantung pada keadaan jaringan dan bandwidth internet yang digunakan. Dengan Kitting Classroom, ujian berjalan secara offline, stabil, dan peserta ujian akan fokus dengan ujian mereka. Beberapa hari ini, pelaksanaan penilaian akhir semester atau PAS di SMPN 2 Serawai telah memanfaatkan Chromebook dan perangkat offline Kitting Classroom. Perangkat Kitting Classroom dimaksimalkan karena SMPN 2 Serawai berada di wilayah 3T yang belum ada sinyal internet. Sesuai dengan anjuran pemerintah, desain pembuatan soal dapat dibuat beragam. Tidak hanya pilihan ganda, namun juga bermacam seperti pilihan ganda kompleks, menjodohkan, benar-salah, jawaban singkat, dan uraian. Software assessment pada Kitting Classroom mengakomodasi semua jenis soal tersebut. Pemanfaatan tanpa membutuhkan jaringan internet, terdapat software assessment digital, tersedia ribuan konten pembelajaran untuk siswa dan guru, sebagai perpustakaan digital lengkap, mudah, dan terjangkau. Sudahkah sekolahmu memiliki Kitting Classroom?